Halo, selamat pagi guys. Belanda masih pagi nih. Dari posisi biasa aku berdiri di depan rumah supir santun, aku buat film supaya ada impresi gambarannya bagaimana situasi di Almere di Belanda saat ini. Mungkin situasi di Belanda pada tanggal 7 Februari 2021 tidak jauh berbeda dengan situasi yang aku filmkan saat ini. Karena memang sudah diprediksi sebenarnya beberapa hari yang lalu di Belanda akan turun salju dibarengi dengan badai. Kawan-kawan di Indonesia itu pada pengen tahu ya bagaimana situasinya Belanda saat badai ini, saat ini. Memang sih, kalau ngelihat sepi, suasananya sepi. Dan ini terpaan angin ya, ini bekas-bekas. Tadi ada mobil lewat, mobil pengeruk salju. Bray, halo Bray, ini demi konten nih Bray. Keren. Foto. Rumahku, Bray. Tuh, barusan aja mobilnya lewat nih. Jadi, Bray, tahu kan? Badai ya. Jam malam sih sudah berlaku ya, udah nggak berlaku sekarang jam 7 lewat baik Bray. Ya, halo guys, Eka Tanjung di sini. Pagi-pagi ya kita jalan-jalan lah tempat-tempat yang bagus yang biasanya hijau. Aku berdiri di sini deh ya, ngadep ke sana. Nanti kita harapkan ada, aku bisa ini, patokan. Badainya lumayan ya. Kalau kita lihat aja tuh di daun-daun aja, pohon-pohon tuh. Nah, pohon-pohon ya, guys. Ya, tidak ini pun, berdaun pun. Goyang-goyang, artinya ya sekarang udah jam siang kan, jadi udah. Nah, itu rumahnya Mr. Berry, tidak jauh dari situ rumahnya Mr. Berry. Atap rumah juga udah mulai kelihatan ya, tuh guys. Ya. Oke, ya udah nggak berlaku kalau ini ya. Yang namanya badai tidak seganas seperti yang kita khawatirkan. Bintik-bintik salju masih tetap turun walaupun suasana bumi sudah memutih ya. Karena semalaman sudah turun salju. Ini saya sambil berjalan guys, supaya ada gambaran ya. Tuh ini ada suara nih. Keras banget. Kebetulan keras. Ini kebetulan keras. Dan dingin ya. Ya disebut badai seperti itu. Tapi ya sebagai. Ini memang peringatannya. Dingin ya. Aduh. Angin ya. Ini dingin yang terasa nih. Ini ya. Nggak boleh lama-lama aku di sini kayaknya. Tangan aku udah mulai merasa beku ya. Walaupun sebenarnya
Kalau sarung tangan sih banyak ya. Sungguh tanganku beku, guys. Saatnya untuk ngopi nih.